Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Apa kabar para pemirsa sekalian? Saya harap kabar para pemirsa sekalian tentunya baik-baik saja ya. Kalaupun Anda tidak baik-baik saja, saat ini Anda sedang menyaksikan program yang sangat tepat yang akan membahas seputar permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, baik suami istri atau orang tua kepada anak, yang akan dibahas secara langsung oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau. Nah, sebelum kita akan memasuki materi pada malam hari ini, saya ingin membagikan sebuah pengumuman kepada para sahabat Hope Channel Indonesia bahwa di tahun 2022 dalam rangka hari ulang tahun Hope Channel Indonesia, Hope Channel ingin mengapresiasi kepada para talent dan juga para pemirsa dalam program-program yang Hope Channel telah buat. Adapun program atau kategori yang akan diadakan oleh Hope Channel Indonesia, ada program umum terfavorit, ada kategori narasumber terfavorit, ada kategori host terfavorit, dan juga Hope Channel mengadakan sebuah lomba. Nah, lombanya itu ada cover lagu dari buku lagu Sion, ada lomba video buat sebuah renungan singkat, seperti itu keren. Kemudian pemirsa juga boleh melakukan lomba atau buat video iklan ayat Alkitab seperti Tape Inspiration. Nah, para pemirsa juga akan diberikan hadiah apabila Anda mengikuti lomba yang Hope Channel telah buat. Nah, para pemirsa sekalian, sebelum kita akan memulai materi kali ini, untuk link vote-nya para pemirsa boleh lihat di layar kaca Anda atau bisa langsung mengunjungi media sosial Hope Channel di Instagram. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, saat ini kita langsung saja menyapa pembicara kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, selamat malam Pendeta. Selamat. Shalom. Dan juga keluarga Leo Sumampau. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Shalom, Dewi. Shalom. Baik, Bapak dan Ibu Leo Sumampau, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Dewi, Ellen, Sihaan, terima kasih telah buka acara kita pada malam hari ini, Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan tentunya kita sudah disegarkan oleh Kebaktian Kebangunan Rohani Net yang diselenggarakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan setelah itu kita akan lebih disegarkan lagi dengan pembahasan pada malam hari ini yang judulnya sangat menarik ya. Dan saatnya juga tepat ini. Kenapa kita bilang tepat? Karena sebentar lagi anak-anak akan ujian. Bahkan sudah ada yang ujian pertengahan semester ini, pendeta dan ibu pendeta. Jadi saatnya tepat pembahasan ini karena anak-anak SD sampai SMA minggu depan atau dua minggu depan mereka akan ujian mid semester ya. Jadi ini semoga boleh bawa semangat buat mereka untuk belajar. Apa sih judulnya memang? Judulnya Motivasi Belajar. Motivasi Belajar. Jadi kalau memang anak-anak juga tidak menonton tetapi orang tuanya, orang tua bisa memberikan nasihat kepada anak-anaknya ya. Pada saat ini kita mengundang orang tua yang menyaksikan acara ini boleh panggil anak-anaknya. Seperti kami juga akan minta anak-anak kami untuk menyaksikan acara ini supaya mereka mempunyai satu petunjuk bagaimana memotivasi mereka punya belajar ya. Baik. Namun sebelum kita memulai topik pembahasan, ayat tema akan kami bacakan yang terdapat di dalam Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Siapa mencintai bidikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dum. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berdalam kedua surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami dapat bersama kembali untuk menyaksikan acara Obsesi Hati. Berkati semua jaringan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga peralatan, semuanya dapat berfungsi dengan baik. Berkati juga narasumber kami,
Pendeta dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang akan membawakan topik pembahasan, agar kiranya ini dapat menjadi satu pedoman berguna bagi kami masing-masing yang dapat kami hidupkan, khususnya di dalam pembelajaran atau pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Berkati juga para pemirsa yang menyaksikan, agar ini dapat menjadi sukacita, pengetahuan yang baru yang dapat membantu rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta. Halo. Halo. Halo, shalom. Ya, salam sehat selalu. Puji Tuhan. Ya. Ya. Baik. Kami persilahkan saat ini kepada pendeta dan ibu untuk membawakan topik pembahasannya. Baik, selamat malam pemirsa yang berbahagia. Kebetulan kami bersenang untuk mempelajari, membahas satu pelajaran yang sangat penting ini, ya. Dan kami mendapatkan permintaan untuk membahas ini, ya. Bagaimana namun, motivasi belajar? Bagaimana motivasi untuk belajar, ya. Namun seperti ada satu kesalahan teknis ini, ya. Saya akan coba lihat kembali, ya. Apakah share screen-nya bisa kelihatan? Masih belum, pendeta. Mungkin boleh coba di share screen. Oke, baik. Kalau begitu, ya. Ini adalah permintaan daripada pemirsa. Oleh sebab kadang-kadang orang tua susah sekali dapatkan apa? Anak-anak tidak mau belajar. Tidak mau belajar, lebih senang main HP, lihat TV, ataupun mereka senang dengan gadgetnya masing-masing, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan motivasi untuk belajar? Jadi ayat yang telah dibahas tadi dalam Amsal 12 ayat 1, ya, yeah. Yang mengatakan sebagai berikut. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Wah, Alkitab sudah jelas-jelas mengatakan kalau kita tidak mau ditegur untuk motivate belajar, kita dianggap adalah dungu. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah satu perkara yang diberikan oleh seorang yang paling bijaksana, bahwa sangat penting sekali untuk mencintai didikan dan pengetahuan. Kita dapatkan bahwa Alkitab mempunyai banyak ayat-ayat yang sehubungan dengan ini. Kita coba lihat lagi misalnya dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kemudian satu hal yang sangat menarik dalam ayat bahasa Inggris menunjukkan supaya engkau belajar, ya, supaya kita tidak merasa malu. Jadi itu satu perkara yang sangat penting sekali untuk kita belajar. Apa yang dikatakan dalam Lukas 12 ayat 12? Ya, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, ini berbicara mengenai masalah pekabaran Injil, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa menyampaikan akan pengajaran itu. Kemudian ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Apa janjinya dalam Yakobus 1 ayat yang kelima? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, jadi kurang pintar ini, ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan ini satu perkara yang harus menjadi pengalaman kita masing-masing, bahwa kita memohonkan akal budi kepada surga supaya kita bisa dapatkan suatu pengetahuan, ya. Dan kita harus mempunyai pengalaman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah sekarang, kadang-kadang kita dapatkan anak-anak untuk pergi ke sekolah pun gak mau. Apa yang menyebabkan sampai anak itu kadang-kadang menangis, dia tidak mau pergi untuk ke sekolah? Ya, yang alasan pertama biasanya mereka marah kepada sekolah. Saya teringat kalau ada anak yang merasa terlalu dia dikucilkan, ya. Nah, misalnya dia itu gak digobres oleh teman-temannya. Jadi dia malas lah ke sekolah, jadi marah. Bagaimanapun dipaksakan dia tidak mau ke sekolah.
Oke, okay. Kemudian merasa khawatir untuk tinggalkan rumah. Ya, dekat sekali dengan ibunya itu satu hal yang sangat baik, dekat dengan ibu. Tetapi oleh sebab dia merasa belum siap atau belum mau untuk pergi dan bertemu dengan teman-teman yang dia tidak kenal dan sebagainya, kadang-kadang mereka khawatir untuk tinggalkan ke rumah. Iya, ya. Karena di rumah kan orang tua kan sayang. Jadi dia rasa, wah, secure sekali di rumah. Jadi dia merasa khawatir kalau mau tinggalkan rumah itu. Kemudian alasan yang ketiga kenapa anak-anak tidak mau pergi ke sekolah adalah ada kesulitan dalam belajar. Jadi kita sebagai orang tua harus lihat apa sebabnya ini dan kemudian masalah itu akan diatasi, ya. Iya, kadang-kadang kita selalu mengharapkan anak ini harus tahu semua padahal bidangnya itu mungkin dia tidak bisa untuk menghafal. Artinya lebih susah untuk menghafal, tetapi mungkin dia bagus untuk matematika. Yeah. Ya, jadi kadang-kadang mengalami kesulitan dalam menghafal, kemudian dia rasa bodoh, dan ada kadang orang tua juga langsung kata, wah kamu bodoh begini aja gak tahu. Yeah. Jadi itu menimbulkan satu perasaan rendah diri sampai dia akhirnya tidak mau untuk pergi ke sekolah. Ya. Tidak mau belajar, ya. Yeah. Kemudian yang keempat kita lihat adalah problem sosial. Nah, ini yang sering orang katakan karena dapat bullying di sekolah. Bullying, dibully oleh teman-temannya. Yeah. Atau kadang-kadang dia punya, dia merasa rendah diri. Ya. Yeah. Dia merasa orang-orang punya pakaian itu lebih cantik dan dia sangat sederhana. Ya. Jadi dia susah untuk menyesuaikan diri, dia merasa minder sehingga akhirnya dia tidak mau pergi ke sekolah. Tapi ya, kita berterima kasih karena di Indonesia pakai seragam. Ya. Saya senang sekali anak-anak sekolah pakai seragam. Jadi apakah orang itu datang dari keluarga yang kaya atau miskin, sama bajunya. Jadi nggak ada merasa problem sosial. Itu sangat bagus. Saya masih ingat waktu kita sekolah di Singapura, wah, kan sekolah orang American school, ya. American school itu kan semua anak boleh pakai baju apa-apa saja. Tapi karena kita di Far Eastern Division Academy, dikatakan semua anak-anak pakai seragam. Wah, saya senang sekali. Bagi orang itu pun gampang. Tiap pagi kita sudah tahu apa pakaian yang dia harus pakai. Jadi itu bukan saja bagus untuk orang tua, tetapi juga bagus untuk mengatasi problema sosial supaya tidak ada difference, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin. Nah, bagaimana pemecahan kalau misalnya anak itu tidak mau pergi ke sekolah? Ya, maka perlu kerjasama antara orang tua dan sekolah. Makanya selalu diadakan Parents and Teachers Conference, ya. Jadi atau konferensi antara para guru-guru dengan anak-anak. Jadi para guru-guru itu akan menyatakan apa kelemahan anak-anak ini dan orang tua bisa menolong mengatasi kelemahan ini. Kadang-kadang anak itu kita sebutkan ada beberapa ada yang disebut late bloomer, yaitu lambat untuk lebih mekar, ya. Yeah. Atau kemudian kadang-kadang dia adalah underachiever. Apa maksudnya underachiever? Yeah. Dia sebetulnya pintar, tetapi dia rasa pelajaran itu terlalu gampang. Sehingga ia akan selalu main-main, ya, dan tidak suka untuk belajar, rasa dia rasa terlalu gampang, ya. Yeah. Akibatnya pekerjaan rumahnya bertumpuk-tumpuk. Yeah. Yeah. Dan itu salah satu kita punya anak begitu, ya. Dia rasa mudah kali gampang. Dan ada juga orang yang karena dia rasa terlalu gampang, dia rasa bosan. Nah, kalau ada parents teachers conference, ya, jadi orang tua dengan parents, dia bisa lihat nih, guru bilang, "Ini anak enggak ada interest," karena dia sudah tahu semua itu. Nah, bisa dinaikkan. Jadi dia dilompatkan kelas supaya dia rasa ada tantangan dan dia rasa tidak gampang tuh, oh, gempil itu semua. Jadi dia akan lebih merasa dipacu untuk belajar. Ini sangat penting sekali, sebab pada saat anak itu, jadi dia tidak peduli belajar, tetapi ternyata dengan kerjasama antara guru dengan orang tua bisa membimbing, ya, akan anak ini, misalnya pekerjaan rumah itu dikerjakan di rumah bersama-sama dan sebagainya, mengurangi waktu untuk bermain dan sebagainya. Baik, kemudian kita coba lihat ada beberapa poin hal yang lain, ya, mengapa akan anak-anak itu, ya, tidak mau untuk pergi ke sekolah, ya. Ada beberapa poin ini, beberapa studi yang lain, mereka kehilangan orang tua. Ya, dan dikatakan bahwa banyak atau sekitar 25% sampai
ya 25% daripada usia umur 5-11 tahun, kadang-kadang mereka merasakan ini, kehilangan orang tua. Makanya sangat penting kalau mereka itu masih kecil sekali, orang tua ikut menemani ke sekolah, yeah. Ya, jadi ikut menjaga dan sebagainya. Sebab kadang-kadang mereka kehilangan orang tua, ya, dan itu yang menyebabkan mereka tidak mau untuk pergi ke sekolah. Ya. Terus ada yang merasa ya mereka pemalu, ya, karena dia tidak biasa. Nah, kami sampai ada satu orang yang di gereja sampai dikatakan, kamu kasih makan apa sama anak kamu? Kok begitu dia diem aja di gereja, nggak ada ini. Jadi pokoknya dia bilang, enggak, apa kamu kasih dia sampai enggak mau ngomong, sama sekali enggak mau ngomong. Memang orangnya pemalu. Jadi itu lebih-lebih susah. Dan on top of that, dia bukan saja sekolah yang biasa, tapi dia homeschool. Jadi sangat-sangat sedih sebab anak ini yang pemalu ini tidak pernah diajar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Kadang-kadang ya sesuai dengan temperamen anak ini memang adalah seorang yang pemalu, ya. Tetapi bagaimana pengaruh daripada orang tua sangat penting sekali untuk tetap dia bisa mendorong sekolah, mendorong anak ini. Kadang-kadang mereka dapatkan sekolah terlalu susah, di rumah kan dia hanya main saja, tetapi pergi sekolah harus belajar ini, harus menghafal ini dan sebagainya. Mereka tanah saya tidak mau lagi ke sekolah. Ada juga yang katakan dia tidak mau ke sekolah karena gurunya kasar, tidak baik, ya. Jadi dia nggak suka dengan guru itu, jadi dia tidak mau belajar. Jadi ada konflik dengan guru. Ya. Kemudian ada yang berpikir, ya, perspektif di penjara kalau ke sekolah. Jadi ke sekolah itu dia harus duduk, ya. Manis-manis. Padahal di rumah kan dia bisa bergerak dengan sebagainya. Kemudian dia merasakan bahwa dia seperti di penjara. Ah, lebih bagus saya tidak mau ke sekolah. Ya. Kemudian ada masalah di rumah, ya. Jadi masalah di rumah itu membuat dia jadi nanti kalau saya pergi ke sekolah justru jadi ketahuan yang kita di rumah ada masalah. Gak mau dia pergi ke sekolah. Kadang-kadang oleh sebab dibully sehingga merasa tidak aman di sekolah. Dan ini adalah satu perkara yang sangat umum sekali. Ya. Bagaimana anak-anak itu diejek oleh temannya dan sebagainya, disisihkan, tidak mau ditemanin dan sebagainya. Oleh sebab merasa bahwa dia itu selalu diejek, ya. Maka dia merasa, buat apa saya sekolah, ya. Jadi ini merupakan satu penyebab kenapa orang tidak mau pergi ke sekolah. Kemudian kita coba lihat beberapa alasan yang lain. Kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Kadang-kadang anak itu kan dia suka untuk disayang. Kalau di rumah, kalau ada kesalahan dan sebagainya, selalu dipeluk, ya, ayolah sama-sama kita kerjakan, ya, bersama-sama. Tapi ya di sekolah terlalu banyak kan? Terlalu banyak, kadang-kadang guru tidak demikian. Kami dapatkan ada sekolah-sekolah yang begitu bagus sekali, ya. Jadi guru selalu memeluk akan anaknya, anak muridnya dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang sangat bagus sekali, ya. Jadi memberikan suatu jaminan bahwa ia itu disayangi, ya. Apalagi kalau sekolah itu mempunyai jumlah murid yang sedikit, ya. Seperti cucu kami itu masuk chartered school. Chartered school itu mempunyai jumlah murid di dalam kelas itu 16 saja. Jadi bisa terfokus, ya, terfokus guru itu. Kalau murid sampai 40, dia nggak bisa perhatikan anak-anak itu satu persatu. Jadi kebutuhan emosi dari anak-anak ini tidak terpenuhi karena guru terlalu repot, terlalu banyak untuk melayani terlalu banyak murid, ya. Itu menjadikan masalah. Dan kadang-kadang mereka tidak mau sekolah oleh sebab kekhawatiran dan depresi. Dan kita dapatkan bahwa 7-1% anak-anak usia 3-17 tahun selalu merasa khawatir. 3,2% anak-anak merasa depresi. Ini adalah penelitian yang lain yang menyebabkan anak-anak itu tidak mau pergi ke sekolah. Kemudian merasa fobia sosial dalam masa kanak-kanak. Takut, ya, fobi, ya. Jadi oleh sebab kadang-kadang orang tua terlalu keras sekali kepada anak, salah sedikit langsung pukul, misal. Kemudian salah sedikit
pukul. Jadi anak itu pergi ke sekolah, kemudian dia takut memberikan jawaban yang salah dan sebagainya, takut dipukul. Ya. Padahal mungkin guru tidak memukul. Tetapi oleh fobia sosial yang datang dari rumah, maka itu menyebabkan anak ini pun tidak mau untuk pergi ke sekolah. Itulah sebabnya telah kita berikan dulu satu pelajaran di Obsesi Hati, bagaimana kita ngajar anak itu jangan pukul. Kalau kita pukul, anak itu merasa bahwa pukullah salah satu solusi daripada problem. Kita harus ambil time out, ya, kasih keluar anak itu, privilege-nya diambil, sehingga dia tidak akan merasa sakitnya dipukul dan tidak merasa fobia kalau pergi ke sekolah karena takut dipukul. Kemudian masalah pengembangan. Dikatakan bahwa sekitar 6,1 juta anak dari usia 2 sampai 17 tahun mengalami apa yang disebut attention deficit hyperactivity disorder. Jadi nggak bisa diem. Sebentar aja dia, jadi dia di sekolah bagaimana ini guru pun ngajar pun lambat-lambat, dia nggak bisa diem. Jadi dia ini anak bukan bodoh kalau attention deficit hyperactivity disorder ADHD. Ya, jadi kita sebagai orang tua bisa bawa ke dokter untuk kasih pengobatan supaya dia bisa terkontrol dia punya activity, sehingga tidak akan menyebabkan dia tidak mau pergi ke sekolah untuk belajar. Kemudian penggunaan obat-obatan yang merusak. 16% anak-anak usia di bawah 13 tahun sudah mencoba alkohol misalnya. 36% sudah mencoba marijuana. Ini kebetulan kita berikan data dari Amerika. Namun itu kita lihat dengan negara berita sering terjadi juga di Indonesia ya. Jadi anak ini mau coba dan sebagainya, apalagi kalau orang tua terlalu sibuk tidak memberikan perhatian kepada anak-anak, maka anak-anak itu bisa mempunyai masalah di dalam soal yang seperti ini. Kita sudah juga bahas bagaimana anak-anak mendapat tekanan social pressure, ya, peer pressure reversal. Jadi kalau para pemirsa yang tidak mengikutinya, ini bisa lihat di YouTube yang sudah diberikan, ya, bagaimana kita ngajar anak-anak ini untuk menghadapi tekanan-tekanan negatif dari kawannya. Minumlah, merokoklah atau apa. Jadi dia harus tahu bagaimana caranya mengatasi peer pressure, negative peer pressure. Nah, sekarang kita mau coba lihat motivasi ya anak ya, untuk supaya mereka bisa belajar ya, supaya mereka suka untuk sekolah. Jadi kalau mereka itu tidak mau sekolah, maka apa yang kita harus buat? Pelajari apa yang menyebabkan anak-anak tidak mau sekolah. Jadi itu harus dipelajari, orang tua harus orang tua harus kenal akan anaknya. Kenapa? Oh, rupanya dia dibully, maka ia harus berbicara dengan guru ya, supaya hal itu jangan sampai terulang kembali ya. Jadi pelajari apa yang menyebabkan anak tidak mau inilah sekolah. Sebabnya makanya peranan orang tua itu sangat penting untuk motivasi anak-anak untuk sekolah. Buatlah rencana agar waktu belajar lebih gampang ya. Jadi mereka kalau mereka pulang sekolah ya, mereka ada homework atau pekerjaan di rumah. Nah, kita sebagai orang tua jangan bilang, "Oh, saya terlalu sibuk." Jangan. Kita duduk bersama dengan mereka. Coba kita pelajari apa kira-kira pelajaran yang susah, dan kita coba membimbing mereka. Tetapi bukan terus-terus belajar. Ayo sekarang 15 menit dulu main-main ya. Jadi orang tua atau misalnya oma opa ya, kadang-kadang kami kejar-kejaran sama cucu ya. Jadi awal-awalnya kita coba ada selingan yang mereka senangi, kemudian kita bisa belajar kembali ya. Jadi buat rencana waktu belajar yang lebih gampang. Kemudian ini satu yang paling bagus ya, buat sistem memberikan hadiah. Sering sekali kita pulang dari sekolah, kita jemput cucu kami ya. Saya kata, "Caitlin, loh kok ada bawa popi-popi?" Dia bilang, "Oh oma, I have points. Saya dapat points, jadi saya bisa pergi ke basket, ke keranjang itu, di mana saya bisa pilih apa yang saya mau dapat. Karena saya sudah selesai pekerjaan saya lebih cepat, jadi guru kasih karena pointsnya tinggi, oke, boleh ambil popi-popi." Jadi dia bawa pulang popi. Wah, dia senang sekali. Jadi anak-anak ini karena ada hadiah, dia dimotivate ya, bukan pukul ya. Kalau pukul itu membuat anak itu merasa bahwa kekerasan adalah satu solusi. Tapi dengan memberikan hadiah, wah anak-anak jadi senang. Kadang-kadang hadiahnya kecil aja, kadang-kadang hanya bola-bola, hanya stiker. Iya, stiker kadang-kadang. Tapi dia dapat hadiah, dia udah senang sekali. Jadi itu memberikan satu motivasi untuk belajar dengan lebih baik ya.
Terus batasi stres. Iya. Ya. Jadi jangan terlalu tegang itu dia punya apa namanya kegiatan harus dari sini ke sini ke sini dan sebagainya, belajar ini dan sebagainya, tetapi harus lebih relax ya, supaya anak itu pun bisa ikuti dengan lebih senang ya. Kemudian fokus untuk belajar sebagai gantinya performa ya, jadi bukan hanya untuk supaya kelihatan ya, kelihatan, tetapi dia bisa melihat bahwa apa yang dia pelajari itu bermanfaat untuk dia ya. Jadi bukan hanya untuk show saja ya. Okay. Terus kemudian dorong anak Anda untuk menentukan tujuan mulai dari yang kecil. Jadi dari kecil itu harus kita tanya, mau jadi apa ya. Ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi ini saya baru dengar kemarin, ada satu anak yang dikatakan, saya mau jadi writer, jadi penulis. Terus datang mamanya bilang, kalau kamu jadi penulis, saya nggak mau kasih kamu sekolah untuk jadi penulis. Dia mau anaknya jadi dokter atau dokter gigi. Tapi itu, ya artinya anak itu harus dimotivasi ya, ini lebih baik. Nah, saya pernah ingat ya, ada anak yang tanya, enaklah jadi kayak gini, mungkin dangsa-dangsa aja ya, sekolah dangsa. Enak kan, tiap hari kita belajar kasih anak-anak itu dangsa. Tapi itu kalau dangsa itu bagaimana dia punya salary ya, apa dia punya gaji katanya. Jadi ini enggak cukup untuk ini. Jadi anak itu berpikir, kalau begitu kita harus cari tujuan dari kecil untuk sesuatu yang bisa kita capai, yang bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga. Dan bukan hanya itu, tetapi apa yang dapat bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Ya. Jadi kalau berdansa artinya gym dan sebagainya, ya mungkin bagus, baiknya untuk kesehatan tubuh dan sebagainya. Tetapi untuk sesuatu perkara yang bermanfaat untuk masyarakat, misalnya bisa menolong orang, yang bisa menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya, ya itu sangat penting. Dan anak itu diajar dari kecil bahwa mereka punya tujuan, ya. Jadi satu waktu seorang tidak mau belajar, kemudian katanya mau jadi dokter ya. Kalau mau jadi dokter harus belajar. Kalau tidak mau belajar nanti jadi peminta-minta. Jadi akhirnya diingatkan ya, kemudian bisa belajar. Oke. Okay. Kemudian mencoba berbagai macam strategi ya. Ini sangat penting sekali strategi. Kalau misalnya ini pelajaran dia bagus sekali untuk menghafal, oke. Jadi kalau begitu ajak dia selalu untuk membaca dan sebagainya. Mungkin pernah dengar nama siapa itu menteri Ben Carson itu waktu kecil itu tidak suka untuk membaca dan angkanya jelek sekali, tetapi ibunya, walaupun ibunya seorang pembantu rumah tangga. Di dua tempat, tetapi apa yang dia buat? Dia lihat yeah. bahwa anak-anak yang dia anak-anak dari rumah tangga yang dia bantu itu sebagai pembantu itu belajar terus. Lalu dia bilang sama anaknya, kamu harus baca paling sedikit 2 buku ya, setiap minggu dan harus ditulis. Padahal mamanya itu buta huruf. Jadi tiap kali anak itu harus baca dan kemudian kasih garis-garis. Nah, anaknya nggak tahu yang mamanya buta huruf. Jadi dia baca, dia kasih garis-garis itu. Akhirnya dari yang paling cembret di sekolah, di kelas itu naik. Kenapa nggak tahu? Menjadi paling pintar sekali sampai kita tahu bahwa ia adalah seorang neurosurgeon. Orang yang bisa memisahkan kembar siam. Siamese twins ya itu. Okay. Luar biasa sekali. Jadi itu sangat penting sekali untuk berbagai strategi. Terbesar apakah menghafal atau kadang-kadang harus ada kegiatan olahraga dan sebagainya. Ya, penting sekali. Ya. Baik. Ada 12 strategi untuk kalau misalnya sebab kita bicara tentang strategi ya. Sekarang kita coba lihat 12 strategi supaya mereka suka untuk belajar. Yang pertama, kembangkan lingkungan suka membaca. Ya. Nah, ini betul-betul saya senang sekali. Ini cucu kami yang Chelsea masih 9 tahun suka sekali baca sehingga dia punya rate membaca adalah jauh lebih tinggi dari anak students dari North Carolina ya. Baca kalau pergi ke sekolah pun dia bawa buku, di mobil dia baca terus ya. Kemudian anaknya yang kecil ya, adiknya ya, 7 tahun ya.
ikut-ikut jadinya. Baca, kemudian suka baca Alkitab. Ya. Yeah. Kemarin dia mulai baca Alkitab dan dia sebagainya. Baca Mazmur. Waduh, saya senang sekali. Jadi kita ajak atau didik anak itu untuk suka membaca. Baca. Ya, bagus sekali. Ya, sebab membaca itu memperluas. Ya, memperluas cara pikirannya. Dia punya wawasannya akan lebih luas. Ya. Kemudian ajar anak untuk mencoba mengendalikan waktu. Jadi ada timing. Ya, kita ini enggak tahu ya di biasanya pakai Alexa ya. Jadi bilang Alexa, 30 minutes. Ah, dia belajar 30 minutes. Habis itu 30 minutes dia belajar untuk bikin matematik. Nah, jadi diajar anak itu untuk selalu mempunyai waktu tahu untuk mengendalikan waktunya. Jadi tahu mengendalikan waktunya ya. Ini juga bagus untuk anak-anak yang homeschool ya. Mereka kalau homeschool itu bisa mengendalikan waktu dan mereka bisa belajar sendiri. Jadi itu perlu kita ajar anak-anak kita. Dan ini kalau kita memberikan anak ini berbagai macam kegiatan, ya, maka mereka belajar untuk mengendalikan waktu. Jadi sekarang kok waktunya untuk praktis piano, ya. Sesudah itu praktis gitar, ya. Kemudian sekarang dia buat matematikanya. Kemudian dia harus membaca. Jadi oleh sebab mempunyai jadwal yang diberikan oleh orang tua, anak itu bisa belajar mengendalikan waktu dari kecil. Ya. Jadi itu strateginya. Kemudian dorong komunikasi yang terbuka dan tulus. Terbuka dan tulus. Ya. Ya. Jadi, papa, mama, saya nggak tahu ini bang. Jangan pula papa, mama bilang, aduh ini gampang gini aja pun nggak bisa bilang. Ah, itu membuat semangat dia turun. Oh apa ini ya? Ah, jadi kalau dia bilang dia nggak tahu, ya kita coba sebagai orang tua, tolong sama dia bagaimana caranya untuk supaya dia bisa mengatasi misalnya matematikanya dan sebagainya. Ya. Kemudian fokus kepada interest daripada anak. Kan ya. Anak-anak bisa mempunyai interest yang berbeda-beda. Misalnya sekarang anak-anak, cucu kami itu suka sekali untuk membaca mengenai kisah wanita yang menjadi pahlawan. Malala. Malala. Wah. Oh dia buat, dia punya biografi daripada Malala ini. Malala, kemudian membacakan dan sebagainya. Disuruh supaya dia membuat intisari dari buku yang telah dia bacakan dan kemudian dia harus menyatakan itu di dalam video dengan pakai baju Pakistan dia pakai dengan kerudung dan sebagainya dan dia bilang, wah bagaimana caranya dia bisa mengatasi sehingga wanita-wanita di Pakistan bisa masuk sekolah. Wah itu jadi fokus interestnya. Kalau anak itu suka baca, guru-guru memberikan satu proyek. Jadi itulah sebabnya harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Kemudian perkenalkan dan dorong berbagai style dalam belajar. Ya. Jadi kan kita ada mengetahui beberapa banyak artinya learning style ya. Jadi ada orang yang lebih suka mendengar daripada berbicara ya. Jadi dia dengar artinya melalui tape itu lebih masuk di akalnya. Atau ada yang dia harus baca dengan lebih keras ya dengan suaranya. Kemudian ada dengan harus dengan kegiatan, harus pakai drama dan sebagainya. Jadi kita lihat banyak sekali berbagai macam style learning di dalam style. Belajar learning style. Kemudian biar kita lihat mana yang dia lebih senang. Okay. Yeah. Kemudian tunjukkan semangat Anda dalam belajar. Jadi kita harus memang memberikan semangat kepada mereka untuk belajar. Oh papa mama juga dulu sekolah. Jadi begini inilah sekarang giliran Anda untuk belajar. Kita dorong mereka. Iya. Yeah. Kemudian apa artinya motivasi? Motivasi berasal dari kata Latin yang berarti move. Ya. Artinya dorong tuh ya, maju terus motion ya bergerak ya jadi itu hal yang sangat penting. Kemudian nah bagaimana supaya kita bisa mempunyai motivasi untuk belajar sekarang kalau kebetulan Anda sudah lebih dewasa ya dan Anda kadang-kadang mungkin juga sudah pensiun ya bagaimana supaya Anda tetap mempunyai motivasi untuk belajar ya, ya. Maka yang pertama adalah menentukan tujuan yang jelas ya. Mau apa sekarang ya. Anda punya tujuan apa misalnya Anda mau bertanam ya ada banyak waktu nah sekarang untuk bertanam Anda mau menghasilkan panen yang bagus oke okay? Ya.
Alright, kalau gitu bagaimana? Apa saja yang harus ditanam? Ya, jadi kami yang biasanya yang nggak tahu bertanam ya. Yeah. Oh, di sini kan mahal kangkung itu ya. Oh, kita mau tanam kangkung, tapi tanam kangkung itu di pot-pot ya. Terus dia bilang, oh ini ambil ini special pupuk ya. Kenapa kita nggak tahu pupuk-pupuk apa? Jadi kita beli aja pupuknya yang special bagus untuk ini. Wah. Kangkung kita betul-betul mekar sekali ya. Kita bisa makan kangkung yang fresh ya, panen kangkung ya. Jadi kita menentukan apa tujuan kita karena kita sudah dewasa nih atau apalagi sudah pensiun ya. Nah, supaya kita ada variasi. Punya tujuan apa yang kita mau capai ya. Jangan hanya untuk performa tetapi belajar untuk menguasai, yaitu dapat memahami ya. Jadi bukan tuntut juga sama tetangga-tetangga, oh lihatlah saya punya kangkung. Tetapi kita mau supaya kita menghasilkan tanaman yang baik sehingga kita mengurangi juga biaya untuk pengeluaran dapur dan sebagainya. Iya. Di sini kangkung mahal loh, nggak kayak di Indonesia. Indonesia kangkung murah, di sini mahal. Jadi okay. Terus makanya ambil... tanam kangkung, menghasilkan kangkung itu adalah satu pencapaian. Okay. Kemudian yang ketiga, ambil tanggung jawab untuk yang Anda pelajari ya. Iya, jadi ini oke, okay, ini langkah-langkahnya yang mau dicapai dan sebagainya. Misalnya sekarang dalam masa yang sudah tua kepengen untuk belajar Chinese, bahasa Tionghoa. Oke, okay, jadi ambil bacaannya, kemudian mungkin perlu ada yang kasih coaching ya, ataupun kemudian berapa kata yang harus dihafal setiap hari, itu penting sekali. Ya. Nah, you know, kita kan bawa cucu kita sekolah, ya. Nah, jadi kadang-kadang pergi sekolah di music school, saya tengok, wah ada orang yang sudah tua sekali, saya pikir, wah tadinya saya pikir dia adalah orang tua dari murid dari sekolah itu untuk ambil jemput anak sekolahnya, jemput cucunya kayak atau apanya. Dipanggil dia dari gurunya. Belajar piano. Sudah tua, tapi dia mau supaya dalam masa pensiunnya dia belajar piano. Jadi dia orang sudah tua pun saya salut ya. Orang sudah tua dipanggil dari gurunya. Jadi dia belajar piano. Jadi sangat bermanfaat untuk orang dewasa. Jadi itu termasuk artinya adopsi pikiran yang bertumbuh. Jadi yeah. Jangan hanya kita puas dengan apa yang ada, tetapi kita menghendaki sesuatu hal yang dapat lebih berkembang dari waktu ke waktu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kemudian dapat relevansi dari pelajaran Anda. Harus relevan pelajaran. Jadi kalau misalnya pelajaran bahasa, gunakan itu bahasa ya. Hmm. Kalau misalnya itu belajar untuk piano atau musik, ya kita gunakan dan kita merasakan bahwa enaknya untuk menikmati akan musik ya. Saya tahu ada satu orang Korea, dia bilang saya mau belajar bahasa Indonesia. Jadi sudah pensiun ini, dia kalau ngomong sama kita bahasa Indonesia, ya. Bukan bahasa Inggris, bahasa ini Indonesia. Umur 70 tahun. Iya, 70 tahun ya. Jadi dia relevan ya, dia tahu orang Indonesia, dia ngomong orang Indonesia supaya dia punya pelajaran itu jadi matang, jadi bisa diaplikasikan. Ya. Kemudian bayangkan masa depan Anda sendiri, apa yang Anda mau capai di masa depan. Ya. Jadi oleh sebab pengetahuan itu menambah, pengetahuan bisa juga meningkatkan status kehidupan dan sebagainya. Misalnya belajar akan komputer, ya, artinya mendalami dan sebagainya itu bisa bermanfaat juga untuk suatu masa depan. Oke. Okay. Afirmasikan kembali nilai Anda pribadi. Iya, jadi kalau misalnya nilai-nilai dalam kehidupan misalnya, kejujuran atau suka untuk belajar, kemudian kita informasi saya mau belajar, saya mau capai apa yang saya rindukan ya. Yang waktu kecil saya tidak bisa belajar, sekarang saya ada kesempatan untuk belajar dan sebagainya. Itu satu hal yang sangat penting sekali. Okay. Kemudian buat pelajaran itu menyenangkan, misalnya dalam bentuk games dan pelajaran tersebut, daripada pelajaran tersebut ya. Jadi kita sering main sama cucu-cucu kita. Jadi misalnya dia mau belajar tentang kodok atau dia mau belajar tentang ikan. Jadi ada special games itu dibikin teka-teki ya. Jadi dia wah dengan cara begitu dia tahu oh ini amfibi, oh ini bisa ini. Jadi dia motivasi mereka lah untuk menyenangkan supaya mereka senang untuk belajari pelajaran itu. Kemudian fokus apa yang dipelajari bukan performa, tetapi kita tahu bahwa ini pelajaran memang akan berguna untuk dia, bukan hanya supaya kelihatan kepada orang lain saja. Ya. Kemudian tolong anak itu untuk
terorganisasi, organize, ya. Jangan sampai kita semua yang harus lakukan, orang tua juga harus mempunyai organize. Ini saya lakukan pertama, habis itu ini kita sekarang sudah pensiun ini, wah saya suka bikin masak-masak. Jadi kalau ada kakak saya datang yang dari Southern Pines, ya, kita bikin atau baking, oh bikin nas, kue nanas, bikin castengels, ya, apa curry puff, curry puff, ya, bikin kemudian pokoknya, curry dari durian durian puff kita bikin, ya, pokoknya kita nolonglah diri kita sendiri supaya kita terorganize. Oke, pagi ini kita bikin ini, ya, nanti sore kita bikin ini. Jadi sebagai kita yang sudah tua, yang sudah pensiun ini, adalah sesuatu yang kita lakukan untuk bermanfaat. Jadi jangan waktu itu berlalu bosen, tapi waktu itu berlalu dengan penuh kegiatan. Oke, mengakui dan rayakan pencapaian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa berhasil, kemudian kita sama-sama merayakan bersama-sama. Ya, kita telah mencapai sesuatu. Kita sudah bisa bikin, wah hebat juga. Apalagi kalau bikin sesuatu dan suami, wah baru dari kamar keluar sudah enak harum ini. Wah, coba rasakan dulu ini durian puff. Wah, dia rasa enak. Jadi kita pun senang kan jadinya untuk baking dan masak dan sebagainya. Okay. Fokus pada kekuatan, ya. Yeah. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang ada hal-hal yang kita rasa lemah dan tidak tercapai, tetapi kita bisa mencapai kepada sesuatu yang kita dapat berhasil. Kekuatan, good points, misalnya kalau seorang itu suka untuk kepada bahasa, yang kita perkuatkanlah kepada masalah bahasa. Kalau misalnya seorang itu suka kepada matematika dan sebagainya, mungkin dalam bidang komputer dia bisa berdalam dan sebagainya. Terus kemudian ke-13, kita buat tiap hari sebagai hari belajar. Kalau tidak Anda buat itu sebagai orang dewasa, Anda akan bosan hidup. Selalu mesti belajar. Bagaimana? Always something new yang kita bisa pelajari dalam kehidupan. Dan banyak sekali yang kita bisa pelajari. Nah, sekarang ada apa yang disebut teknik Pomodoro. Ini. Apa ini teknik Pomodoro? Kita belajar 25 menit, ya. Sesudah kita belajar 25 menit, jangan terus belajar 5 sampai 10 menit untuk relax, santai lebih dahulu. Jadi jangan terus-terusan, ya. Tetapi ada waktu istirahat. Kemudian, ulangi lagi lingkaran ini, belajar lagi 25 menit, kemudian istirahat lagi, kemudian belajar lagi. Ya, sesudah 4 kali lingkaran itu, baru kita ambil istirahat yang lebih lama. Saya teringat itu dengan anak kami, Andrew, yang sudah meninggal itu. Waktu itu dia suka main-main, ya. Memang dia rasa pelajaran itu gampang kali, jadi dia nggak selesaikan pekerjaan. Ini sudah mau ujian ini, ayo mami duduk, ya, mami kasih belajar ini, kita lihat selesaikan dulu sampai 4 pages. Habis 4 pages ini belajar sudah ini, terus dia bilang, okay, mami, boleh saya main di luar? Oh boleh, main basketball dulu 5 menit sampai 10 menit. Jadi dia sudah keluarkan energi, ayo balik lagi ulang. Akhirnya dia selesaikan dia punya pelajaran. Dan lagi-lagi saya katakan, penting sekali orang tua untuk mengambil waktu untuk mengajar anak. Ya, dan supaya penelitian menunjukkan orang tua yang menaruh perhatian kepada pelajaran anak-anaknya, maka anak-anaknya itu akan berhasil. Dapat berhasil dan baik. Ya. Nah sekarang, kita mau coba lihat 10 kebiasaan mahasiswa yang efektif. Sebenarnya satu, jangan kumpulkan semua yang dipelajari pada waktu yang sama. Kalau sudah semua yang mau dikumpulkan itu kan kita jadi overwhelm, jadi terlalu banyak sehingga kita nggak bisa ini. Tapi kita bagi-bagi, ya. Seperti kami kan sekarang lagi sudah pensiun ini, tiap hari kita lakukan devotional, tiap hari kita lakukan buat renungan, ya. Ya, jadi kalau kita lakukan, saya katakan setengah jam harus selesai ini, finalize, habis itu berikutnya ini. Kalau enggak kita tetapkan waktu, ya, bisa ngelamun-ngelamun kita, enggak kelar-kelar jadinya. Tapi kalau kita tetapkan waktu setengah jam, jadi ini 7 renungan harus diselesaikan, dikirimkan nanti dalam tempo 3,5 jam harus selesai. Sudah selesai satu, coret. Selesai kedua, coret gitu. Jadi kita sistematik kerjanya. Abis ini baru kita lakukan yang lain. Obsesi hati harus kita bikin. Abis obsesi hati harus kita bikin. Jadi kalau kita kumpulkan semua itu, kita jadi overwhelmed. Akhirnya kita nggak tahu mau kerjakan apa. Iya, jadi harus jangan kumpulkan, bagi selalu, ya.
Jadi seperti sebentar kami begitu selesai acara ini langsung kami pergi ke bandara ya untuk terbang ke Texas. Kami sudah siapkan apa yang kita akan kerjakan di pesawat. Apa yang kita akan kerjakan waktu di New York. Ya. Jadi kami sudah siapkan untuk bahan-bahan seminar dan sebagainya. Jadi jangan dilamsam semua satu persatu, tapi bagikanlah. Ya, kumpulkan itu atas segmen-segmen. Kemudian rencanakan kapan Anda akan belajar. Jadi yang, sama seperti yang kita sudah bahas ya, jadi kapan akan belajar, kemudian belajar pada waktu yang sama ya. Misalnya Catherine bicara belajar sesuatu, saya juga bisa belajar sesuatu dan sebagainya ya. Jadi masing-masing Jonathan di kamar yang lain, saya di kamar yang lain, fokus semua belajar. Habis belajar ayo kita pergi keluar makan atau di restoran gitu ya. Jadi ada waktunya sama-sama. Iya, ini sangat penting sekali ya. Selalu ada waktu untuk belajar. Makanya sekarang misalnya kami baru sesudah pensiun kita sudah selesaikan satu buku lagi ya, sudah cetak, dan sekarang percetakan Advent Indonesia sedang mengedit kita punya buku yang lain ya, yang diharapkan dalam beberapa 2-3 bulan mendatang akan keluar ya. Jadi kenapa sementara pensiun tetapi juga banyak kegiatan seminar-seminar, tetapi masih ada juga sempat untuk buat buku oleh sebab kita merencanakan ya, sangat untuk mengatur waktu kita. Kalau nggak bosan, ingat, kalau sudah bosan hidup itu wah terus jadi depresi. Depresi nanti jadi sudahlah, udah loyo, udah gini. Biarpun kita sudah 75 tahun ya, sudah ini, tapi ever going ya. Okay. Jadi kita satu setiap kali waktu mau belajar, setiap waktu belajar harus ada tujuan yang spesifik. Jadi kalau kita tidak ada tujuan, kita nggak tahu kemana kita mau pergi ya. Jadi itu sangat-sangat penting. Kemudian jangan menunda waktu untuk pelajaran yang sudah direncanakan. Ini permasalahan daripada banyak orang selalu istilahnya apa? Dia mundur-mundurkan. Mundur-mundurkan waktu. Aduh, saya sibuk, saya santai nonton TV dulu dan sebagainya. kita harus belajar yang baik. Kemudian yang keenam adalah pelajaran yang paling sukar lebih dahulu. Ya. Karena itu kita perlu konsentrasi. Jadi begitu kalau kita bangun pagi, yang kita tackle adalah yang paling challenging, yang paling memberikan tantangan, yang paling sukar. Sebab setelah sore itu kita sudah nggak fresh lagi, nggak segar ya. Jadi kalau nggak segar susah untuk pelajari pelajaran yang paling sukar. Oke. Selalu mengulangi catatan sebelum melakukan pekerjaan rumah. Jadi anak-anak itu mendapatkan pekerjaan rumah kan dari sekolah, tapi ulangi dulu catatannya supaya dengan demikian dia menyiapkan diri untuk melakukan pekerjaan rumah. Ini satu hal yang sangat penting. Bukan anak-anak saja, kita juga orang tua begitu. Ini sebentar kita mau pergi ke bandara, apa yang sudah packing sudah masuk semua. Semua koper sudah masuk di auto ya, di trunk ya. Ini apa yang mau bawa? Ini sudah ditulis terlebih dulu. Jadi terus langsung ini dari freezer harus ambil nih. Jadi kita selalu ada note. Ya, note, ada catatan apa yang kita lakukan. Jadi nanti kalau sudah selesai, ini sudah saya terus langsung keluarkan itu dari time system. Jadi saya tahu bahwa itu enggak kelupaan. Jadi dalam catatan itu misalnya harus bawa ini ke Texas, harus bawa sambal gado-gado, ya. Bumbu gado-gado, harus bawa sambal balado. Mau bikin. Jadi tadi nasi kuning. Tanya, loh kemana ini sudah belum masuk ya? Oke. Kita ambil dari pre-prepare masukkan. Kenapa sudah tersusun dengan baik? Ada catatan ya. Kemudian pastikan bahwa Anda tidak terganggu pada saat belajar. Konsentrasi penuh. Saya kalau bikin renungan finalize tuh di study room. Tutup pintu, nggak usah televisi kuat-kuat. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan tolonglah ini supaya bisa selesai ini. Jadi kita bisa konsentrasi, nggak terganggu dengan pembicaraan orang, atau dengan televisi, atau dengan lagu-lagu. Itu ingatlah, fokus pada waktu kita melakukan sesuatu. Kemudian untuk para mahasiswa, gunakan grup belajar dengan efektif. Jadi kadang-kadang study group itu sangat bagus sekali, tetapi bukan untuk ngobrol atau untuk gosip ya, tetapi adalah untuk betul-betul belajar, saling bertanya dan sebagainya untuk pengetahuan supaya dapat lebih efektif belajar. Nah, kalau Anda mendapatkan grup study group itu suka ngobrol kan sering, saya dulu sering kali ayo Ana Yanti ya, kita tenteran sama-sama gitu. Tapi ngobrol-ngobrol aja ngapain? Kalau Anda mendapat study group yang suka ngobrol, kita fokuskan sendiri,
kita bikin pertanyaan sendiri. Jadi Anda belajar dari Arabnya ke buku kuliah itu, tanya sendiri, taruh di dalam Anda punya buku catatan. Pertanyaan seolah-olah studi grup Anda itu yang menanyakan kepada Anda. Tanya ini satu persatu, satu ini. Jadi biarpun tidak ada study group yang fokus, yang hanya selalu hanya mau ngobrol-ngobrol, kita ada study group sendiri antara saya dan buku. Jadi saya dalam buku. Jadi kalau sebelum ujian kita tanya 1, 2, 3 apa semua pertanyaan ini sudah semua. Jadi kalau umpamanya pertanyaan nomor 8, nomor 12 itu belum bisa saya jawab, ya. Nah, saya taruh star. Nanti kemudian sudah selesai semua itu, yang ada star-starnya itu aja yang saya tanya, apa yang enggak tahu. Oh, tutup buku, beres sudah pergi ujian bisa dijawab semua. Enggak usah pakai grup-grup tenteran yang suka ngobrol, ya. Jadi kadang-kadang mereka punya angka itu jauh lebih rendah karena mereka ngobrol-ngobrol aja. Jadi harus cari grup yang efektif. Kalau tidak dapat grup yang efektif, biarlah orang tua mengajar anak-anak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam buku kecil itu supaya mereka itu seolah-olah ditanya oleh temannya waktu dalam grup tenteran. Nah, ini satu pelajaran yang sangat penting bagi orang tua untuk memberikan bimbingan kepada motivasi anak, motivasi untuk belajar. Ulangi catatan Anda atau tugas-tugas yang dikerjakan atau materi pada akhir pekan. Jadi sesudah berjalan Anda sudah kerjakan, tetapi ulangi lagi, ya. Misalnya pada hari Minggu, sehingga demikian bahwa semua pelajaran itu Anda bisa kuasai dan siap untuk menghadapi akan pelajaran di Minggu yang akan datang. Okay. Kemudian sekarang kita coba lihat 6 tips tambahan untuk motivasi belajar. Yang pertama, ya, blog situs atau apps yang bisa mengganggu perhatian Anda. Saya sering kalau mama lagi kerja itu tentang masuk ada email. Oh, jangan peduli. Kalau kita buka itu atau WhatsApp atau apa, sudah ngawur kita kembali. Jadi kita blog. Anytime untuk saya konsentrasi untuk bikin renungan. Saya konsentrasi untuk bikin obsesi hati punya PowerPoint, ya. Jadi blog itu. Nanti setelah selesai itu baru kita buka apps-nya. Jadi itu yang pertama. Kemudian tipsnya. Teknik Pomodoro. Ya. Jangan lupa belajar 25 menit, istirahat ya sebentar 10 menit. Kemudian buat siklus tersebut 4 kali baru istirahat lebih lama. Kemudian yang ketiga, buat hadiah untuk Anda sendiri. Apa hadiahnya? Kayak mau pergi keluar shopping kek, atau mau pergi keluar berenang, atau mau pergi keluar. Ayo kita pergi ke Korean restaurant. Jadi kita ada hadiah. Reward kita dirinya punya diri sendiri. Buat jadwal untuk Anda sendiri, ya. Jadi jadwal untuk devotional, ya, artinya untuk renungan, pagi-pagi bangun untuk berbicara berdoa, kepada Tuhan, untuk makan, kemudian untuk belajar supaya tetap berkembang. Struktur sifat procrastination. Jadi mundur-mundurin mau ini, jangan. Jadi itu. Hindarkan akan sifat prokrastinasi tersebut. Kemudian cari tempat yang cocok untuk belajar, ya. Kalau misalnya suasana itu ribut dan sebagainya, maka Anda cari tempat supaya Anda tidak terganggu dalam masa belajar. Baik, itulah pelajaran yang kami bisa sampaikan, ya. Dan kami persilahkan kepada moderator, kita punya host yang mungkin untuk memimpin pertanyaan yang masuk. Baik. Terima kasih banyak untuk pelajaran yang sangat baik. Luar biasa. Jadi bukan hanya anak-anak usia sekolah yang membutuhkan belajar, ya, tapi semua orang. Yang saya ingat pokoknya yang kuncinya adalah orang tua harus ikut aktif pada waktu anak belajar. Boleh tinggalin. Yang kedua harus ada reward atau apresiasi. Kemudian kalau keluarga kita, kalau setelah anak-anak ujian, apresiasinya sesuai dengan topik obsesi juga, ya, liburan keluarga, ya. Jadi kita bagus. Jadi mereka ada sesuatu reward yang mereka bisa look forward kalau mereka capai sesuatu. Bagus itu, sangat bagus. Nah, yang tambahan malam ini adalah teknik Pomodoro itu. Nah, itu kita harus coba praktekkan juga, karena kemudian sebentar lagi anak-anak kami akan ujian, dan juga para pemirsa mungkin anak-anaknya yang akan ujian, mungkin teknik Pomodoro itu kita bisa praktekkan. Kalau saudara tadi agak terlewat, nanti saudara boleh buka YouTube channel Obsesi Hati yang mengenai motivasi belajar, saudara boleh
lihat lagi nanti bagaimana teknik Pomodoro itu. Baik, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya, YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita masuk ke ruang tanya-jawab, sisi tanya-jawab, kita akan ikuti yang satu ini. Hari yang bahagia saat aku terima Yesus. Acara Obsesi Hati, dan saat ini kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan ini, pendeta. Pertanyaan pertama mungkin sudah dijawab ya, mengenai apakah baik memberikan hadiah kepada anak sebagai bentuk apresiasi, dan itu sudah jelas tadi dijawab oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Jadi bagi yang bertanya, mungkin kita nggak akan jawab lagi karena ada banyak pertanyaan yang lain. Jadi apresiasi itu malah bagus ya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit di sini. Silakan. Ada seorang yang bernama Kolber, ya. Dia berbicara tentang apa yang disebut moral development, ya. Jadi moral development daripada dari Kolber adalah sebagai berikut. Anak-anak masih kecil itu, ya, kadang-kadang untuk menurut, ya, atau termasuklah misalnya belajar, ya, oleh sebab mereka takut dihukum. Ya, kemudian yang lebih meningkat adalah mereka itu suka belajar oleh sebab dapat hadiah. Ya, kemudian meningkat, ya, tidak perlu hadiah, tetapi dia suka belajar oleh sebab dia diapresiasi. Misalnya dipeluk, dia dirasakan disayang. Ya, tidak perlu hadiah, tetapi pelukan itu sendiri adalah sesuatu apa? Sesuatu hadiah, apresiasi. Tetapi sementara dia punya moral development itu berkembang,
ya, maka dia akan mempunyai sifat belajar walaupun tidak disuruh belajar, walaupun dia tidak dapat hadiah, ya, dia suka untuk belajar, ya. Nah, ada Aristotle menyebutkan tentang apa yang disebut theory of habituation, ya, learning by habituation, yaitu belajar dengan kebiasaan, ya. Nah, jadi sementara sudah biasa belajar, ya, dulu itu belajar oleh sebab dapat hadiah ataupun diapresiasi, kemudian akhirnya dia belajar oleh sebab dia suka belajar. Nah, itulah yang kita harapkan dari anak-anak. Dari anak-anak, dia akan tetap belajar, disuruh atau tidak dia akan belajar. Ya. Si ini Chelsea umur 9 tahun, ya, anak kami, ya, cucu ya. Dia akan langsung ke mobil, dia langsung akan selalu bawa buku, ya. Jadi dia baca buku, ya. Disuruh atau tidak dia akan baca buku. Jadi kenapa dia senang kepada belajar, dalam belajar, ya. Jadi itu yang kita harapkan, bahwa kita punya moral development itu berkembang, termasuk sifat belajar itu dapat berkembang, sehingga dapat hadiah atau tidak, maka dia akan tetap belajar. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari ibu yang bertanya ini, ya. Jadi itu jelas, hanya sebagai initial motivation, motivasi yang semula. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, anak saya susah sekali diajari belajar akademik, tapi dia suka belajar make up, masak, bikin baju, padahal masih SD. Gimana kita orang tua mengajari supaya nggak ketinggalan pelajaran sekolah? Wah, luar biasa juga anak ini, ya. Masih SD. Ya. Masing-masing kita harus mengetahui bahwa masing-masing anak itu punya interest-nya masing-masing. Ya. Jadi ada dua hal yang saat kita harus ingat, ya, interest dan bakat. Oke. Jadi ada orang mempunyai interest, yaitu perhatian, ya, tetapi enggak punya bakat, tidak mempunyai bakat untuk itu. Tetapi kalau misalnya interest dengan bakat itu cocok, selaras, ya, selaras, maka itu yang menyebabkan anak itu dapat berhasil berkembang. Ya. Nah, sekarang, ya, anak ini suka belajar masak, belajar menjahit, ya, artinya dia mempunyai perhatian dan mungkin juga dia mempunyai bakat untuk itu. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa itu bukan berarti bahwa dia itu bodoh, ya, tetapi memang dia interest, punya interestnya di situ dan bakatnya untuk ke situ, ya. Jadi dia belajar masak jadi cepat dan sebagainya, dan mungkin dia satu waktu akan jadi pemilik restoran. Jadi, ya, chef mungkin. Jadi chef, ya. Mungkin dia kerja di hotel internasional. Ya. Jadi itu jangan Anda kekang, ya. Jangan kasih dia putus semangat. Jangan putus semangat, tetapi teruskan ini bakat. Tetapi saat yang sama Anda berikan, tolong dia belajar, ya, bimbingan kepada dia dengan membuka dia punya pikiran, ya. Saya senang suka belajar ataupun menjahit, ya. Ini satu hal yang sangat baik, ya. Namun dalam kehidupan ini, ya, kita perlu juga untuk belajar, ya, matematika supaya kita jangan ditipu orang kalau ngitung-ngitung, ya. Atau kita perlu juga akan bahasa, ya. Jadi kalau begitu, ya, ayo sama-sama kita belajar ini, ya. Jadi dengan bimbingan dan jangan disalahkan. Kamu ini hanya nak taunya make up aja, ya. Oh, jangan, ya. Ya. Tetapi Anda coba berikan encouragement, katakan bahwa itu baik, ya. Namun, ya, marilah sama-sama berkembang, sebab kita itu perlu keseimbangan juga dalam kehidupan, ya. Jadi apa yang dia rasa susah dalam belajar, biarlah orang tua itu coba memperingankan. Atau mungkin kalau dia susah hafal, ya, bikin mainan seperti games, ya, pakai ini. Oke, kita tanya jawab. Oke, ini kasih. Jadi seperti kuis-kuis begitu loh mainan. Jadi anak itu ada dia punya
interest dalam akademik. Ya, jadi Anda bisa aplikasikan ya, aplikasikan pelajaran di sekolah dengan prinsip-prinsip di dalam memasak ya ataupun menjahit ya. Jadi misalnya okay, ukuran daripada baju ya ada 2 meter dia punya kain ya. Kalau misalnya ini akan dibuat menjadi 2 baju, kira-kira 1 baju itu berapa meter, berapa banyak. Jadi gunakan matematika untuk dia punya pelajaran ya menjahit. Oke, okay. Atau masak-masakan. Oke. Okay. Jadi berapa sendok garam, berapa sendok ini. Jadi gunakan prinsip matematika di dalam prinsip ya memasak. Ya. Itu adalah satu perkara yang orang tua harus memberikan perhatian. Iya. Di situ pentingnya orang tua untuk motivate anak ini untuk mempunyai interest dalam akademis. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Neta untuk jawabannya, sangat menjawab ya. Mudah-mudahan yang jawab ini boleh yang bertanya ini boleh terpuaskan dengan jawabannya. Baik, pertanyaan berikut saya akan baca 2 pertanyaan yang berhubungan. Yang pertama adalah, apakah ada anak yang diciptakan bodoh di dunia ini atau karena malas belajar? Yang berikut, kalau anak bodoh salah siapa? Salah orang tua atau salah gurunya di sekolah? Silakan, Pendeta Ibu Neta. Satu hal yang sangat penting ialah bahwa kalau seorang itu dilahirkan ke dunia ini, memang ada juga anak yang mempunyai IQ yang rendah. Itu kita harus akui. Ya. Kadang-kadang orang tua pintar, tetapi anak itu mungkin oleh sebab ada sesuatu perkara yang terjadi pada saat masa pengembangan dari dia punya otak, ya, ya kadang-kadang mengalami kelambatan, ya, atau mengalami hal yang lemah, ya. Jadi kita harus lihat apakah dia bodoh itu memang semuanya bodoh, ya, sama seperti anak yang tadi, ya. Dia tidak bodoh, ya. Tapi dia suka interest-nya belajar masak, interest-nya itu dalam memasak atau dalam menjahit atau belajar make up, ya. Itu bukan bodoh, ya. Tetapi memang interest-nya demikian. Nah, anak bodoh kadang-kadang dia lambat, dilahirkan istilahnya itu muron, ya. Atau cerebral palsy, imbecil. Jadi memang oleh sebab dilahirkan demikian, ya. Jadi namun dengan bimbingan daripada orang tua, ya, dan sekolah tertentu, sekolah khusus, maka anak itu bisa berkembang dan tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, jadi walaupun misalnya saya ambil contoh orang tinggi besar dan sebagainya, dan ternyata dia susah sekali untuk belajar, akhirnya dia kerja sebagai bodyguard. Ya, jadi dia dapatkan apa? Pekerjaan juga. Ya, jadi kita harus melihat anak itu ya sedemikian rupa dan harus dididik untuk apa? Belajar. Kemudian satu poin lagi ya yang saya mau coba tekankan. Ada orang yang baca satu kali dia langsung hafal. Ya. Ada yang perlu 3 kali baru hafal. Ya. Tetapi ada orang yang harus baca 20 kali baru dia hafal. Oke. Okay. Nah, saya mau tanya, apakah yang baca 20 kali, apakah dia bisa jadi dokter atau tidak? Bisa. Bisa juga. Oke. Okay. Jadi kalau jangan dianggap bapak itu bodoh kalau harus baca 20 kali baru dia hafal ya. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah kerajinan untuk dan belajar ketekunan. Dan ketekunan ya. Itulah fungsi daripada orang tua ataupun juga guru supaya anak yang tadinya mengalami kesulitan untuk belajar tetapi dapat suka untuk belajar. Walaupun dia lebih lambat daripada yang lain, tapi dia bisa tetap berhasil. Ingat, saya tidak pernah lupa selalu, waktu saya masih sekolah, papa selalu datang, tanya, bagaimana ini, sudah bisa ini? Oh, dulu papa juga begini ya. Jadi kasih
kasih dorongan kepada saya. Nah, mama selalu bilang, oh mau makan apa ya, mau ujian, dimasaklah makanan yang enak-enak buat saya itu. Jadi sangat penting orang tua itu mempunyai perhatian kepada anak-anak itu, supaya anak-anak itu dimotivate lah untuk belajar dalam suasana. Motivasi untuk motivasinya. Belajar. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Tetapi sayang sekali kita harus segera mengakhiri sesi tanya jawab ini. Padahal memang masih banyak pertanyaan ya. Jadi silakan Pendeta Kuntara untuk memberikan closing statement-nya untuk episode pada malam hari ini. Silakan. Ya, memang saya harus minta maaf oleh sebab kami harus langsung berangkat ke Texas ke bandara ya secepatnya. Barang-barang koper-koper sudah ada di mobil. Mobil selesai dari sini langsung berangkat. So, ya. Kami tidak sangka bahwa kami akan mulai jam 8. Kami pikir jam 7. Yeah. Jadi inilah. Anyway, yeah. Nggak apa-apa. Tetapi ini semua pertanyaan, itu semua bermanfaat. Yeah. Jadi nanti kita akan kembali lagi punya waktu hanya khusus untuk menjawab pertanyaan. Yeah. Saat yang terakhir juga kan, tempo hari belum sempat ditanya. Jadi kita akan belum sempat dijawab. Ya, belum sempat dijawab. Yeah. Ya. Kita akan bahas juga. Jadi sangat penting sekali untuk memberikan motivasi untuk belajar, ya. Dan coba usahakan, ya, blok situs atau apps yang bisa mengganggu pelajaran. Teknik Pomodoro itu sangat bagus sekali, ya. Belajar 25 menit, istirahat barang 5-10 menit, kemudian belajar teruskan lagi 4 circle, baru istirahat yang lebih lama. Kemudian kasih hadiah. Hadiah untuk Anda sendiri, kemudian buat jadwal untuk belajar, ya. Kemudian hindarkan apa yang disebut prokrastinasi, ya, yang suka untuk berlambat-lambatan, ya. Cari tempat yang cocok untuk belajar, ya. Jangan belajar di tempat yang ramai. Ya. Nah, dengan demikian kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita waktu, ya. Waktu itu kita gunakan untuk apa? Untuk belajar, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, kemudian untuk juga melayani. Dan biarlah kita dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab Tuhan memimpin akan Hope Channel Indonesia dengan program Obsesi Hati. Kiranya pelajaran, motivasi belajar boleh menolong akan para participants yang telah mendengarkan pelajaran ini, dan boleh menolong akan anak-anak mereka ataupun juga semua participants boleh belajar banyak bagaimana untuk meningkatkan motivasi untuk belajar, lebih mengenal akan Tuhan, lebih memiliki pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Pendeta Putaraf. Sampai bertemu episode akan datang. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan tiba di Texas safe dengan selamat. Ya, yeah, safe trip. Yeah, terima kasih. Siaran berikutnya dari Texas. Iya. Yeah. Oke. Okay. Akan di Texas. Iya. Bye-bye. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Debbie Ellen Siahaan. Silakan Ellen. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Leo Semampo yang sudah memandu acara ini dengan baik. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi sahabat Hope Channel yang menyaksikan. Dan sekedar mengingatkan kepada seluruh sahabat Hope Channel, apabila Anda ketinggalan tayangan ini, tidak perlu khawatir karena Anda bisa langsung menyaksikan materi-materi banyak hal tentang obsesi dengan cara langsung mengunjungi YouTube channel Obsesi Hati. Karena dalam YouTube channel itu Anda akan mendapatkan banyak sekali materi yang telah disampaikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntara. Nah, sebagai pengumuman selanjutnya, saya ingin membagikan kepada para pemirsa bahwa dalam rangka hari ulang tahun Hope Channel Indonesia, Hope Channel Indonesia ingin mengapresiasi kepada para talent dan juga pemirsa dengan program-program Hope Channel Indonesia. Untuk memeriahkan, para sahabat Hope Channel bisa langsung memvote yang linknya sudah ada tertera di layar kaca Anda, atau bisa langsung Anda kunjungi media sosial Hope Channel di Instagram. Nah, adapun program atau kategori yang termasuk adalah program pembelajaran Alkitab terfavorit.
ada kategori program umum terfavorit, ada kategori narasumber terfavorit, ada juga kategori host terfavorit. Dan juga Hope Channel Indonesia mengadakan sebuah lomba. Nah, ada beberapa lomba-lomba yang sahabat Hope Channel bisa lakukan. Ada salah termasuk cover lagu dari buku lagu Shion, ada lomba video renungan singkat, seperti itu keren. Kemudian ada lomba video iklan ayat Alkitab seperti Tape Inspiration yang sering Anda lihat di media sosial Hope Channel Indonesia. Nah, untuk itu jangan lupa ikuti dan vote di link yang sudah tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Devi Alan Syahan beserta seluruh kru Hope Channel yang melayani mengucapkan selamat malam, sehat selalu dan Tuhan memberkati.